Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khairiyah talamin, kaifa halukum? Alhamdulillah, ustazah bi khair aidan. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar kembali bersama ustazah Fatma, yaitu di materi al-Islam kelas 2 tentang cinta kebersihan. Mencintai kebersihan adalah kewajiban kita, Nana, apalagi sebagai seorang yang beriman. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Insya Allah dengan doa tadi, ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang berkah. Insya Allah. Nah, anak-anak, kebersihan adalah sebagian dari iman. Anak-anak seringkali ya mendengar itu. Nah, itu berasal dari hadis anak-anak yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Jadi, setengah dari keimanan seseorang dilihat dari bagaimana ia senantiasa menjaga kebersihan. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, pakaian, dan juga lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu maha bersih dan mencintai orang-orang yang bersih. Nah, anak-anak, Allah juga menyampaikan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Maka kita harus senantiasa menjaga kebersihan ya, terutama apa yang melekat pada diri kita harus senantiasa kita jaga kebersihannya. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui tentang apa saja sih yang harus kita jaga kebersihannya. Nah, ada 4 nih, seperti di bukunya anak-anak ya. Yang pertama, kita wajib sekali menjaga kebersihan badan kita atau menjaga kebersihan tubuh, mulai dari atas hingga bawah. Dari rambut hingga ujung kaki, kita wajib menjaga kebersihannya. Misalnya, kita wajib mencuci rambut, kemudian wajib mandi, gosok gigi, dan juga wajib potong kuku. Coba kukunya anak-anak. Nah, wajib dipotong ya, karena dengan menjaga kebersihan tubuh, maka insya Allah akan memudahkan kita untuk menjalankan aktivitas lain dengan ringan dan juga semakin bersemangat. Karena jika tubuh kita terasa kotor, belum mandi, belum gosok gigi, maka seperti malas ya melakukan hal-hal lainnya. Maka dari itu, menjaga kebersihan tubuh adalah hal yang utama. Yang kedua adalah menjaga kebersihan pakaian. Sebagaimana menjaga tubuh, maka pakaian kita juga harus bersih. Apalagi ketika kita hendak menggunakannya untuk beribadah, maka wajib kita menjaga kebersihan dan kesuciannya, terhindar dari najis dan juga kotoran. Maka kita wajib melakukan pencucian terhadap pakaian kita secara berkala setelah kita gunakan. Jadi tidak boleh malas-malas ya untuk berlatih mencuci baju. Anak-anak juga bisa loh mencoba atau berlatih membantu ayah bunda di rumah mencuci pakaian, supaya anak-anak terlatih untuk menjaga kebersihan pakaian. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan tempat tidur. Seperti di challenge yang pernah kita lakukan, yaitu make bed over time. Anak-anak diajak untuk menjaga kebersihan tempat tidur. Nah, tempat tidur sangat perlu untuk kita bersihkan anak-anak. Kenapa ya ustazah? Karena tempat tidur adalah tempat kita beristirahat, meletakkan tubuh kita supaya kembali rileks dan juga kembali bersemangat. Maka harus bersih ya, supaya ketika kita bangun, kita benar-benar dalam keadaan yang siap dan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, yang keempat adalah menjaga kebersihan tempat belajar. Nah, saat ini anak-anak banyak belajar di rumah ya, maka kebersihan tempat belajar harus menjadi hal yang utama untuk diperhatikan, supaya anak-anak tidak malas-malas dalam belajar. Misalnya, tempat itu atau tempat belajar anak-anak bersih dan juga rapi, pasti anak-anak akan selalu semangat untuk menempatinya
ketika belajar. Tapi beda ceritanya ketika tempat belajarnya anak-anak tidak rapi, jarang dibersihkan, maka itu akan mengganggu konsentrasi anak-anak ketika belajar dan memahami materi dari ustazah. Itu tadi ya yang dapat ustazah sampaikan tentang perilaku mencintai kebersihan. Ada 4 hal yang perlu, yang utama kita jaga kebersihannya. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh atau kebersihan badan. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat tidur. Dan yang keempat, menjaga kebersihan tempat belajar. Jangan lupa juga ya, menjaga kebersihan lingkungan agar semuanya dapat beraktivitas dengan lancar dan juga menyenangkan. Itu tadi materi hari ini, semoga anak-anak bisa mengambil manfaat ya. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget to pray on time, don't forget to recite the Holy Quran, don't forget to obey your parents, study hard and be careful. Ustazah Fatma tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.